Pendekar Panji Sakti Jilid 38. Gara-gara bencana mendapat rezeki. Tebing curam itu tidak terlalu terjal, ketinggiannya pun tidak terlalu menjulang, namun Siau serta Simsin harus menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk mencapai dasar jurang itu. Ketika tiba di dasar jurang, pakaian yang mereka kenakan sudah compang-camping tidak keruan. Topi yang dikenakan pun entah sudah lenyap, entah kemana. Selain tubuhnya dekil, rambut pun sudah kotor oleh semak. Keadaannya sangat mengenaskan. Tua bangka itu benar-benar rada aneh, seru, Suto jengkel. Kenapa memilih tempat macam begini untuk bertemu? Bikin susah kita saja. Sim pet menghela napas panjang, ujarnya. Kalau techu menengadah memandang ke atas. Aku benar-benar tidak percaya kalau tadi kita turun dari tempat itu, kalau sekarang Tecu disuruh merangkak sekali lagi, mungkin Tecu bakal jatuh terpeleset, itulah sebabnya aku suruh kau merangkak tanpa memandang ke bawah, kalau tidak, mungkin kau sudah mati terpeleset sejak tadi. Begitulah, dua manusia busuk yang sehati itu melanjutkan perjalanannya sambil bergurau dan berbincang. Dasar jurang itu merupakan bentangan hutan yang berpohon rendah, daunnya sangat rimbun. Dengan pedang terhunus Sim Sintek berjalan lebih dulu membuka jalan, sementara Suto Siau membuntuti dari belakang, perjalanan itu boleh dibilang amat sulit dilalui, sepanjang jalan mereka berdua harus menembus semak lebat dan menerobos sonak tajam, tidak heran pakaian mereka semakin compang-camping tidak keruan. Selesai menembus hutan belukar itu, mereka berdua belum juga menemukan sesuatu tanda atau jejak manusia. Sialan umpat Suto Siao dengan kening berkerut, di mana tua bangka itu menyembunyikan diri jangan-jangan kita salah jalan Suto Siao mendengus dingin, dia berebut berjalan lebih dulu untuk membuka jalan, tapi sepertanakan nasi kemudian mereka makin merasa gelagat tidak benar. Satu ingatan segera melintas dalam benak Suto Siao, cepat dia menghentikan larinya sambil berseru, celaka, kita benar-benar salah jalan. Tapi petunjuk jalan itu jelas mengarah kemari, mana mungkin, kita pun bisa mengalihkan petunjuk jalan itu, memangnya orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama tukas Suto cepat, besar kemungkinan ada orang yang tiba lebih dulu di situ dan mengalihkan petunjuk jalan itu ke arah lain, Sim tertegun, serunya kemudian, Benar juga, pasti begitu kejadiannya. Memandang penampilan sendiri yang amat mengenaskan, tidak kuasa lagi dia mencaci maki kalang kabut. Manusia terkutuk mana yang telah melakukan perbuatan tidak tahu malu ini? Bikin susah kami saja. Tidak ada hujan, tidak ada angin, kami mesti menderita banyak siksaan dan penderitaan dengan percuma. Dia seolah lupa dirinya sendiri pun seorang lelaki terkutuk yang tidak tahu malu bahkan kebusukannya tidak di bawah orang lain. Terbukti mereka pun ikut memindahkan tanda petunjuk jalan itu ke arah lain, hanya bedanya perbuatan mereka belum sempat mencelakai orang lain, awak sendiri yang menderita terlebih dulu. Setelah menghela napas panjang dan tertawa getir, kembali Suto berkata, tadi kita telah mengubah posisi petunjuk jalan itu ke arah lain, Ternyata kesalahan yang sengaja kita lakukan justru menunjukkan ke arah yang benar. Bagaimana baiknya sekarang? Bagaimana baiknya? Tentu saja harus secepatnya balik ke atas. Baru saja mereka berdua hendak membalikkan tubuh, mendadak dari kejauhan terdengar suara orang berteriak keras. Kedua orang itu segera saling berpandangan sekejap, kemudian tanpa membuang waktu, mereka bergerak cepat menuju ke arah sumber teriakan itu tapi suasana di sekeliling tempat itu sangat pening, suara jeritan yang terdengar tadi pun tiba-tiba lenyap tidak berbekas. Kembali kedua orang itu menempuh perjalanan beberapa saat lamanya, tapi tidak selang lama, kembali mereka berdua kehilangan arah dan tidak tahu lagi posisi mata angin. Sim Sin tidak tahan segera berseru, kalau kita berjalan lagi terus ke depan, mungkin arah untuk balik pun bakal tidak ketemu. Menurut pendapat Techu, lebih baik sekarang juga kita balik ke tempat semula tapi suara teriakan itu terdengar sangat aneh, kata Suto Xiao dengan kening berkerut. Mengikuti pandangan matanya, Sim Simpe ikut berpaling, tampak olehnya sebuah hutan bunga merah bagaikan kobaran api telah muncul di depan mata. Cahaya aneh yang menyilaukan mata serasa memancar keluar dari balik pepohonan itu. Sekalipun ia bukan termasuk orang yang suka bunga, tidak urung pujinya juga, oh sungguh indah. Tecu tidak pernah menyangka di kolong langit terdapat bunga segar seindah dan secantik ini, berbeda dengan Sim Sin Pek, Soto Siau justru mengernyitkan kening makin kencang, sesudah termenung sesaat, ujarnya, aneh. Kenapa di tengah hutan dan rawa-rawa yang begini terpencil dan berbahaya justru tumbuh bunga segar seindah dan secantik ini? Aku yakin pasti ada yang tidak beres dengan bunga itu. Mari kita tengok ke sana. Sebagai orang yang sangat berhati-hati, begitu masuk ke dalam hutan bunga, dia segera memperlambat langkahnya. Bukan saja ayunan kakinya bertambah lambat, bahkan makin ringan Seolah-olah khawatir suara langkahnya akan mengagetkan seseorang, Sim Simpat memandang sekejap. Sekeliling tempat itu tidak tahan serunya. Tempat ini, SSKTT tidak sampai kata berikut diucapkan. Sutosiao sudah menempelkan jari tangannya ke atas mulut. Terpaksa, Sim Simpat memperkecil nada suaranya dan berbisik, "Dalam hutan bunga itu tidak nampak bayangan manusia." Kenapa mesti berhati-hati, Sutosiao tertawa dingin. Hutan bunga ini amat luas, dari mana kau bisa yakin di sini tidak ada orang lain tegurnya. sim Pek tertegun, serunya kemudian tergagap. "Kecu, kecuh tidak yakin. Nah, itulah dia." bila di dalam hutan bunga yang amat misterius ini terdapat seseorang dapat dipastikan dia adalah seorang tokoh yang misterius pula. Apa salahnya kita bertindak lebih hati-hati, benar juga perkataan ke orang tua, Sim tertawa paksa. Belum lagi perkataan itu selesai diucapkan, mendadak dari bawah tumpukan bunga muncul sepasang telapak tangan seperti cakar burung, satu dari kiri yang lain dari kanan. Secepat petir langsung menyambar tungkai kaki kedua orang itu. Kontan saja, tubuh kedua orang itu jatuh terjerembab dalam kaget, dan terkesiapnya mereka menjerit keras. Tapi kedua belah tangan aneh itu telah bergeser naik dari tungkai kaki kini secepat kilat membekap mulut mereka. Kemudian terdengar suara seseorang, meski agak menyeramkan namun terasa sangat dikenal, bergema di sisi telinga. Jangan berisik tanpa terasa kedua orang itu memutar biji matanya dan menengok. Dari balik kerumunan bunga terlihat orang itu bertubuh kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang, matanya tajam bagai mata elang, ternyata dia bukan lain adalah Hang Losu. Kenapa kau orang tua bisa berada di sini tegur Sutosiau keheranan? SSTT, jangan berisik, cepat bersembunyi kemari, bisik Hang Losu dengan suara lirih kalau sampai terdengar gembong iblis lain yang berada di seberang sana, kita bakal mampus semua. Dengan cepat Suto Xiao dan Sim sebelum masa Hipet bersembunyi ke balik pepohonan bunga, meski begitu, timbul juga perasaan sangsi bercampur heran di hati mereka. Tidak mereka sangka manusia macam Hang Losup pun bisa menunjukkan perasaan ketakutan semacam ini, bisa dibayangkan betapa lihainya gembong iblis yang dimaksud. Kedua orang itu semakin tidak berani bersuara, bahkan napas pun nyaris ikut ditahan. Sambil menahan panas, ketiga orang itu menunggu beberapa saat lamanya. Mendadak terdengar suara senandung berkumandang dari balik pepohonan di seberang sana. Melarikan kuda menuju pintu timur, jauh memandang pepohonan nan hijau. Pohon syong di pinggir jalan raya, di bawah pohon telentang orang mati. Tidur nyenyak di alam baka, selamanya tidak pernah mendusin kembali. Suara nyanyian itu merdu dan memikat hati, membuat siapapun yang mendengar ikut merasa sedih. Bahkan Sutosiau sekalian pun ikut termangu dibuatnya. Mereka tidak tahu harus ikut sedih atau gembira terlepas harus merasa sedih atau gembira, rasa tercengang yang menyelimuti perasaan mereka jauh melebihi rasa sedih dan gembira. Mimpi pun Suto Siau dan Sim Sin Pek, tidak menyangka kalau gembong iblis yang membuat Hang Losu begitu ketakutan ternyata tidak lain hanya seorang gadis yang menyanyikan senandung sedih itu. Walaupun suara nyanyian telah berhenti, namun masih bergaung di tengah pekohonan bunga. Tiba-tiba Hang Losu berbisik lagi, Jangan bergerak, sudah datang, sudah datang. Terasa angin lembut berhembus lewat. Terjadi gelombang kecil di tengah kerumunan bunga. Dari balik rimbunnya pepohonan terlihat seorang wanita cantik terbaju indah, berambut hitam dengan tusuk konde mutiara menghiasi kepalanya. Perlahan-lahan berjalan mendekat, tangan kirinya membawa sebuah keranjang bunga, sedang tangan kanan membawa sebuah cangkul kecil. Dipandang dari kejauhan, terlihat wajahnya cantik bagaikan lukisan, kulitnya putih bersih bagai salju, gerak geriknya anggun bagai bidadari, bahkan setiap langkahnya seolah mengandung daya tarik yang luar biasa. Ketika cahaya bunga bertatapan dengan wajah perempuan itu, meski seng bunga terlihat indah, namun tidak dapat mengungguli kecantikan wanita itu. Kembali terjadi riak kecil di tengah bebungaan, dia berjalan menembus bebungaan dengan begitu santai dan indahnya, walaupun gelombang bunga memancarkan suasana alami, namun dibandingkan daya tarik yang terpancar dari tubuhnya, terasa wanita itu jauh lebih alami, jauh lebih menarik beribu kali lipat. Hampir terperana Suto Siau dan Sim Simpe menyaksikan keanggunan wanita itu, perasaan tercengang pun seketika menyelimuti hatinya. Wanita ini cantik bak bidadari dari langit, Aneh, kenapa Hang Losu begitu ketakutan? Mungkinkah wanita lemah lembut ini justru memiliki kepandaian silat yang maha dahsyat? Siapakah dia wanita cantik terbaju indah itu masih berjalan santai, mimik mukanya menunjukkan kesepian, keriangan yang terpancar membawa keseriusan yang luar biasa, seolah perasaannya selalu tercekam dalam kemurungan yang berkepanjangan dan tiada putusnya. Namun sepasang matanya yang jeli, bergerak tiada hentinya ke sekeliling tempat itu, setiap kali bertemu bunga. Yang bentuknya kelewat besar atau warnanya kelewat cerah, dia selalu mengayunkan cangkulnya dan memindahkan seng bunga merah itu ke dalam keranjangnya. Caranya memacul kelihatan begitu lincah, begitu indah, tapi Suto Siau dapat menangkap, sekalipun hanya sebuah gerakan mencangkul yang ringan, Paling tidak telah disertai tenaga dalam hasil latihan selama puluhan tahun lamanya. Ayunan tangannya nampak begitu tepat, penggunaan tenaganya begitu berimbang, hanya meleset setengah inci saja mana bisa bunga segar itu melayang masuk ke dalam keranjang dengan tepat. Perlahan dia berjalan mendekat, berjalan mendekati tempat di mana mereka bersembunyi. Kembali Sutosio lihat biarpun wanita itu cantik, bak bidadari. Namun kecantikannya sudah mulai dimakan usia, rona ketuanan mulai muncul di wajahnya yang halus, di ujung kelopak mata terlihat pula kerutan yang mulai menumpuk. Biarpun usianya bertambah tua, namun tidak menutup daya tariknya yang luar biasa, daya tarik yang dapat membuat orang rela mengeluarkan tenaga, rela mengorbankan segalanya demi perempuan itu. Kecantikannya yang luar biasa, seakan berhasil mengatasi berjalannya usia, berhasil mengalahkan ketuaan yang tidak berperasaan. Waktu itu telapak tangan Hang Losu masih menggenggam pergelangan tangan kanan Suto Siau, kini Suto Siau dapat merasakan jari tangannya yang dingin bagai es mulai gemetar seperti orang kedinginan. Suto Xiao serta Sim Sin Pek sendiri meski tidak merasakan sesuatu yang menakutkan pada diri perempuan cantik itu, namun terpengaruh oleh sikap Hang Losu, tanpa terasa timbul juga perasaan bergidik. Mereka bertiga berbaring di atas tanah berlumpur, tidak berani bernapas keras, tidak berani pula bergerak. Entah sejak kapan seekor semut merayap naik ke ujung hidung Hang Losu tapi sambil menggigit bibir Hang Su menahan rasa gatal yang luar biasa, dia tidak berani menggerakkan tangannya untuk membunuh semut itu. Langkah perempuan cantik terbaju indah itu sangat lambat, tapi akhirnya berjalan lewat juga dari hadapan mereka, biarpun hanya beberapa menit. Namun bagi Suto Xiao, saat penantian itu sungguh lebih lama ketimbang menunggu selama 10 tahun, Kembali Suto Siau menemukan sesuatu yang luar biasa, tanah lumpur bekas dilalui perempuan antik itu ternyata sama sekali tidak meninggalkan bekas, ujung gaun serta sepatunya yang indah tidak nampak kotor, bahkan terkena sedikit noda pun tidak. Padahal tanah rawa itu penuh dengan lumpur becek. Andai kata dia bergerak cepat dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh, hal itu bukanlah sesuatu kejadian yang aneh tapi sekarang dia berjalan begitu santai, mengayunkan langkahnya dengan begitu lambat. Tidak tahan Suto Siau menghembuskan napas dingin, bisiknya, kung fu yang hebat. Kung fu yang luar biasa omong kosong, sahut hang losu dingin, kalau dia tidak liai, kenapa aku begitu takut kepadanya. Terus terang saja, selama hidup plohu tidak pernah takut langit dan bumi, tapi yang paling kutakuti adalah nenek busuk itu. Siau menggerakkan bibirnya seperti ingin menanyakan sesuatu, namun niat itu diurungkan sampai pada akhirnya dia tidak tahan dan bertanya juga, "Sebenarnya siapakah dia waktu itu perempuan cantik misterius itu sudah pergi sangat jauh? Itulah sebabnya dia baru berani mengajukan pertanyaan itu, namun suaranya tetap sangat lirih." Sedemikian lirihnya suara bisikan itu sampai simsimpek yang berada di sisinya pun tidak dapat mendengar dengan jelas. Siapa tahu, baru saja dia selesai bicara, segulung hembusan angin lirih telah menyambar lewat, gaun indah perempuan cantik itu tahu-tahu sudah meluncur balik persis di hadapannya. Saking takutnya, Kontan saja Suto Siau merasakan detak jantungnya nyaris berhenti berdebar terdengar perempuan cantik itu membuka suara dan bertanya dari balik bebungaan, suaranya amat merdu, siapakah kau Suto Siau mendekam semakin rapat di atas tanah, jangankan bergerak, menjawab pertanyaan itu pun tak berani. Hang Losu yang berada di sisinya dengan cepat mencubit pahanya dengan keras, Sekalipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun maksudnya sangat jelas, artinya, kau yang mencari gara-gara, kau juga yang harus bertanggung jawab, kenapa masih mendekam di situ? Bisa dibayangkan betapa keras dan kuatnya cubitan Hang Losu, saking sakitnya hampir saja Suto Xiao melompat bangun, tapi sebelum dia melakukan sesuatu, sebuah cangkul tahu-tahu sudah menyambar tiba dan menggaep baju bagian dadanya tidak ampun lagi tubuhnya tergaet keluar dari tempat persembunyian, Suto Siau mencoba meronta namun tidak berhasil, mau kabur pun kagal, bahkan usahanya untuk mendekam kembali ke tanah pun tidak mampu, terpaksa dia hanya bisa berdiri mematung. Perempuan cantik itu mengernyitkan alis matanya, seperti murung dan juga marah, tapi suara tegurannya masih terdengar begitu halus dan lembut. Ayo, bicaralah Bu Ampua. Bu Ampua, walaupun dia ingin sekali berbicara, apa daya sepasang giginya beradu keras saking takutnya, dalam keadaan begini, mana mungkin dia anggup mengucapkan sesuatu? Kembali perempuan cantik itu menghela nipas, katanya, masih ada dua orang lagi, silakan keluar semua baru selesai suara teguran itu berkumandang, sesosok bayangan manusia telah meluncur keluar dari balik bebungaan dengan kecepatan luar biasa, bayangan itu diiringi jeritan kaget langsung menerjang ke tubuh perempuan cantik itu, sementara bayangan manusia yang lain terlihat kabur ke arah belakang. Siapa tahu pada saat bersamaan perempuan cantik itu sudah menggeser tubuhnya tiga langkah ke samping, begitu cangkulnya diayunkan, tubuh Suto Siau malah meluncur ke depan menyongsong kedatangan tubuh Sim Simpel. Beruk, Diiringi suara benturan, dua orang itu seketika roboh terjungkal ke tanah. Terdengar perempuan cantik itu berseru, oh oh. oh rupanya Hang Losu, ayo balik kemari. Sekilas benang berwarna keperak-perakan kembali meluncur dari balik ujung bajunya. Benang perak itu meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa, arah yang dituju pun sangat lurus. Tapi bukan tubuh Hang Losu yang dituju. Dalam sekejap mata. Tahu-tahu benang perak tadi sudah melampaui tubuh Hang Losu. Dalam gugupnya Suto Siau masih menyempatkan diri mencuri lihat, baru saja dia keheranan, tahu-tahu benang perak yang sudah melampaui tubuh Hang Losu itu meledak dan memercikan selapis hujan berwarna keperak-perakan. Cahaya hujan keperak-perakan itu bagaikan bunga api yang memencar keempat penjuru ada yang menyebar ke samping memotong jalan pergi Hang Losu, ada pula yang menyongsong wajah Hang Losu. Ternyata benang perak yang lurus bagai toya itu tidak lain adalah bintang perak sebesar kacang kedelai yang dirangkai menjadi satu, ujung depan serta ujung ekor meluncur berhimpitan dan menyerang hampir berbareng. Walaupun sekilas pandang kecepatannya hampir sama, Padahal terdapat selisih waktu cukup banyak, ujung depan meluncur jauh lebih lambat ketimbang ujung ekor, hanya saja selisih waktunya begitu kecil hingga mustahil bisa ditangkap dengan mata telanjang. Karena ada selisih kecepatan antara bintang perak yang di depan dan belakang, sewaktu melampaui tubuh Hang Losu, bintang perak yang ada di belakang menumbuk bintang perak di depannya sekilas cahaya perak pun meledak menjadi selapis hujan perak yang menyilaukan ketika terjadi benturan keras, bila kekuatannya meleset ke samping, maka bintang perak itu akan menyebar ke dua belah sisi, sebaliknya bila kekuatan bintang perak sebelah belakang agak lemah, maka cahaya itu akan terbentur cahaya depan yang memantul hingga meluncur ke arah tubuh Hang Losu. Kelihatannya saja perempuan cantik itu mengayunkan senjata rahasia sekenanya, padahal arah, sasaran, kecepatan, kekuatan serta ketepatan yang dia terhadap setiap untayan bintang perak itu benar-benar luar biasa, boleh dibilang kemampuannya mengendalikan setiap senjata rahasianya sudah mencapai tingkat kesempurnaan, tidak terbayangkan. Tidak terlukiskan rasa kaget Suto Xiao setelah menyaksikan kehebatan perempuan cantik itu, dia berdiri terbelalak dengan mulut melongot, lagaknya persis ayam dari batu. Cahaya perak berkilat, hujan cahaya berhamburan keempat penjuru, sambil meraung keras, sekuat tenaga Hang Losu melontarkan sepasang tangannya ke depan, tubuhnya berjumpalitan di tengah udara, Maksudnya ingin melewati kerumunan tanaman bunga itu perempuan cantik itu segera menggetarkan cangkulnya, hujan cahaya perak yang berada puluhan kaki jauhnya itu seakan bernyawa saja, tahu-tahu berbalik arah dan semuanya meluruk ke belakang tubuh Hang Losu. Begitu mendengar desingan angin tajam berkumandang dari belakang tubuhnya, pecah nyali Hang Losu saking takutnya, tubuhnya yang masih melambung di udara tidak sanggup lagi menghindarkan diri, beruk, dia langsung jatuh terjerembab di tengah bebungaan. Kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, Suto Siau tidak bakal percaya di kolong langit terdapat senjata rahasia yang begitu hebat dan mengerikan. Gerakan senjata rahasia seakan dikendalikan tenaga iblis, sanggup bergerak dan berputar sekehendak hati. Teriing, traang, teriing, Terang di tengah dentingan nyaring, tiba-tiba cahaya perak itu lenyap tidak berbekas, hujan cahaya pun mereda. Bagaikan rombongan lebah yang pulang sarang, puluhan titik cahaya perak itu tiba-tiba meluncur balik ke arah cangkul bunga itu. Ternyata di balik cangkul itu terdapat besi magnet yang berkekuatan besar, daya tarik itu berhasil menarik kembali seluruh senjata rahasia yang telah dipancarkan. Begitu menyimpan kembali semua senjata rahasianya ke dalam saku, perempuan cantik itu menghela napas dan berseru, Hang Losu, ayo bangun Hang Losu masih berbaring di atas tumpukan bunga, sama sekali tak bergerak. Hang Losu, kenapa kau berlagak mampus kembali perempuan cantik itu menegur? Hang Losu masih belum bergerak. Aaai perempuan cantik itu menghela napas panjang, kalau kau memang ingin cepat mampus, baiklah, Biar aku tambahi dengan satu cangkulan lagi. Sambil berkata, dia mengayunkan cangkulnya dan langsung dibabatkan ke tubuh Hang Losu yang masih tergeletak kaku. Begitu diancam, Hang Losu baru menjerit keras sambil melompat bangun dari tumpukan bunga, sembari membenahi pakaiannya yang compang-camping dan penuh lumpur. Dia tertawa cekikikan dan berkata, "Jici, baik-baikkah kau?" Xiao memberi salam untukmu, Lagaknya persis seperti seorang badut kecil, keangkeran dan kewibawaannya sebagai seorang tokoh aneh dunia persilatan seolah sudah punah sama sekali Untung masih agak baikan, tidak mati lantaran dibuat jengkel oleh ulah kalian, sahut perempuan itu lagi sambil menghela napas Kapan si Te pernah membuat jengkel cici? Baiklah, kalau begitu aku ingin tanya, etelah melihat aku Kenapa kau justru bersembunyi macam kadal ketakutan dan tidak berani menjumpai aku Hang Losu menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil tertawa paksa, sahutnya tergagap, soal ini, soal ini kenapa? Cepat jawab tiba-tiba Hang Losu menuding ke arah Suto Xiao dan serunya, dia yang menyuruh aku bersembunyi, Saking terperanjatnya, Sutosiau sampai merangkak bangun, jeritnya, boampual, Aku, biasanya dia pandai bersilat lidah, tapi setelah berhadapan dengan wanita cantik bak bidadari dari kahyangan ini, entah mengapa mulutnya seperti susah dibuka, jangankan membantah, mau bersuara pun susah. "Tidak usah takut," kata perempuan cantik itu, "Aku tahu memang bukan kau, tapi jelas dia, dia yang menyuruh" Ya, dia yang menyuruh, teriak Hang Losu. Hang Losu, lagi-lagi kau membohongi aku, dia sama sekali tidak mengenali siapa aku, itulah sebabnya dia bersuara untuk bertanya padamu. Benar bukan kelihatannya perasaan perempuan ini dipenuhi oleh kemurungan dan kemasulan, setiap kali selesai mengucapkan sesuatu dia selalu menghela napas panjang, namun helaan napas yang penuh kemas gulan itu bagi pendengaran Suto Siau justru jauh lebih menyeramkan ketimbang jeritan ngeri seseram apapun. Hang Losu yang di hari biasa tampil garang dan galak pun saat ini dibuat lemas badannya karena ngeri oleh suara helaan napas itu, ujarnya tergagap, jici. Siau hanya kau seorang yang tahu kalau aku adalah jejimu. Hanya kau yang tahu aku memetik bunga di sini karena sedang meramu senjata rahasia yang sangat beracun. Aku tidak tahu, aku tidak tahu sekuat tenaga hang losu menggelengkan kepala berulang kali. Untuk kesetiaan kalinya, perempuan cantik itu menghela napas. Kau tahu dan kau sangat tahu, bahkan kau pun tahu, setiap kali aku sedang melakukan pekerjaan yang... Berhubungan dengan senjata rahasia, aku paling pantang ada orang mengintip. Bila ku temukan ada orang sedang mengawasi pekerjaanku, dia pasti akan kubunuh. Tercekat perasaan Suto Xiao, tanpa sadar dia latuh berlutut. Aku tidak mencuri lihat, aku tidak mencuri lihat. Jerit Hang Lo keras perempuan cantik itu menghela napas sedih, katanya. Kou Ching memang butuh darah segar untuk diramu jadi obat, dengan campuran itu sifat racunnya baru bekerja prima. Hanya sayang, AAI, darahmu masih kelewat sedikit betul, betul, betul seru Hang Losu cepat, darahku memang kelewat sedikit, bahkan bau sekali. Darah yang dimiliki dua orang muda itu pasti lebih banyak dan lebih segar. Sutosiau jadi ketakutan setengah mati, jeritnya dengan suara gemetar. Darah, darahku pun sedikit dan dan sangat bau, aai, darah dari lelaki tidak tahu malu macam kalian memang semuanya bau dan dingin, memakai darah yang bau. Dan dingin untuk meramu obat racun justru sangat bagus hasilnya, darahku harum, ehm, harum sekali, jerit Hang Losu. Tiba-tiba dia menggigit lengan sendiri, percikan darah segar segera berhamburan, Sambil menyodorkan lengannya yang hitam dan kurus itu ke hadapan si perempuan cantik, katanya lagi sambil tertawa terkekeh, "Betul, betul harum. Kalau tidak percaya coba enduslah. ehm, harum, sungguh harum." Lagaknya sekarang sudah tidak mirip badut lagi, tapi sudah seperti seorang gila. "Eh, ternyata memang harum. Lebih bagus lagi kalau harum baunya," ujar perempuan cantik itu perlahan. Bergetar keras sekujur badan Hang Losu, secara dan mundur tiga langkah, jeritnya, kau, kau, apakah kalian ingin memaksa aku turun tangan sendiri tiba-tiba Hang Losu melompat bangun, umpatnya, dasar perempuan siluman, perempuan berhati busuk, kau memang edan, sinting, tidak waras otaknya, memangkah sangka aku Hang Losu betul-betul takut kepadamu, boleh saja orang lain takut? Tapi aku Hang Lo Su justru tahu, kau tidak lebih hanya orang sinting, kau, biarpun penampilanmu kelihatan waras, padahal sejak putrimu kabur meninggalkan dirimu, kau sudah sinting, sudah edan sambil melompat bangun dan memukul dada sendiri, dia mencaci maki kalang kabut, begitu asyiknya dia mengumpat sampai air liur pun ikut berterbangan kemana-mana, bahkan semakin memaki. Perkataan yang digunakan semakin jahat, kotor dan sadis. Waktu itu Suto Siow sudah ketakutan setengah mati hingga kaki dan tangannya dingin bagaikan es, wajahnya pucat pias bagai mayat, menurut perkiraannya, kali ini perempuan cantik itu pasti tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Siapa tahu begitu mendengar rumpatan itu, bukan saja perempuan cantik itu tidak menjadi marah, sebaliknya secara tiba-tiba dia malah mulai menangis terisak, butiran air matanya jatuh berlinang bagaikan seuntai kalung mutiara yang putus tali. Hang Losu yang mencaci maki kalang kabut akhirnya merasa kelelahan, dia berhenti memaki sambil mengatur napasnya yang tersengal, tapi begitu melihat perempuan cantik itu malah menangis, dia jadi tertegun hingga berdiri melongo dengan metel, terbelalak. Makin menangis, perempuan cantik itu semakin sedih, akhirnya dia menutupi wajah sendiri dengan kedua belah tangan dan menangis tersedu-sedu, bukan cuma cangkulnya saja yang sudah terlepas dari genggaman, bahkan keranjang bunga berikut bunga segar yang ada dalam keranjang pun ikut berserakan di tanah. Ling Ling Oh, oh, anakku, putri sayangku, jeritnya sambil menangis. Ucapan pria busuk itu benar juga. Sejak kepergianmu, ibu sudah jadi gila. Saat ini, kecantikannya yang anggun, bagai bidadari dan penampilannya yang menawan hati, seolah hilang, tidak berbekas. Dia tidak jauh berbeda dengan perempuan manapun di dunia ini yang sedang dicekam perasaan sedih, mendadak dari balik tumpukan bunga segar terdengar suara rintihan. Suara rintihan itu terdengar begitu lirih, lemah, membuat iba hati siapapun yang mendengar. Suto Siau maupun Sim yang masih dicekam perasaan ngeri, semakin tertegun dibuatnya. Perempuan cantik itu segera menerjang maju, ujung bajunya dikebaskan berulang kali, di utara bebungaan yang berterbangan di udara, terlihat dari balik tumpukan bunga merah muncul selembar wajah cantik. Mula-mula perempuan cantik itu kelihatan terkejut, kemudian sesudah tertegun, isak tangisnya kontan berhenti, dia mundur tiga langkah sambil mendongakkan kepala, lalu tertawa keras, cepat dia menubruk maju dan membopong tubuh orang yang berada di balik tumpukan bunga. Walaupun orang yang berada di balik tumpukan bunga itu merintih lirih, namun dia masih berada dalam keadaan tidak sadar. Dengan penuh kegembiraan wanita cantik itu menciumi tangannya, mencium pipinya, sambil menangis bercampur tertawa, jeritnya seperti orang gila, ling-ling. Ling-ling, oha, putriku, putriku sayang, anakku sayang, ternyata selama ini kau bersembunyi di balik tumpukan bunga. Tidak heran ibu tidak menemukan dirimu saat ini Suto Siau maupun Sim Simple sudah melihat dengan jelas orang yang baru dikeluarkan dari tumpukan bunga itu tidak lain adalah Sui Leng Kong. mereka berdua saling pandang dan berdiri terperangah. Akhirnya Suto Siau tidak mampu menahan diri lagi, tegurnya, jadi, jadi Sui Leng Kong adalah putrinya? Bukan, Hang Losu Su sambil tertawa licik? Dia jadi edan karena memikirkan anaknya, waktu itu sebenarnya dia sudah siap mengeluyur pergi, tapi perubahan yang terjadi di luar dugaan ini membuatnya menghentikan langkahnya, kini dia malah berdiri menonton sambil tertawa dingin. Kembali perempuan cantik itu menangis bercampur tertawa, sebentar dia membelai sebentar dia mencium, setelah beberapa saat lamanya tubuh Sui Lengkong baru dibaringkan kembali ke atas tumpukan bunga yang digunakan sebagai pembaringan. Paras muka Sui Lengkong pucat pias bagaikan mayat, giginya terkatup kencang, nona ini masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Perempuan cantik itu menundukkan kepala dan menempelkan wajahnya di atas pipi Sui Lengkong, lalu ujarnya dengan lembut, anakku sayang, setelah bertemu ibu, Kenapa kau masih tidak mau bicara berputar biji mata Losu? Mendadak serunya, putrimu sudah terkena serangan racun jahat. Untung aku segera menolongnya dan membawa dia kemari. Aku memang sengaja menguburnya di bawah kou Ching Hoa, agar racun yang ada di dalam tubuhnya saling berlawanan dengan racun bunga itu. Coba kalau bukan begitu, dia sudah mati sejak tadi. Tapi kelihatannya dia udah keracunan hebat sekalipun nyawanya bisa diselamatkan, namun sulit rasanya untuk bisa bicara lagi. Perempuan cantik itu segera melompat bangun, bentaknya, keracunan. Siapa yang berani meracuni putriku soal ini, aaai? Lebih baik tidak usah dibicarakan lagi dengan satu gerakan kilat perempuan cantik itu mencengkeram tubuhnya, lalu teriaknya nyaring, mau bicara tidak Hang Losu menghela napas panjang. Bukannya Xiao Te enggan bicara, tapi, aai orang-orang yang melepaskan racun jahat itu kelewat liai, aku rasa Jici sendiri pun belum tentu mampu menandingi mereka. Kentut empat perempuan cantik itu besar, cepat katakan tapi setelah Xiao katakan, lebih baik Jici jangan mencari mereka untuk menuntut balas, kalau tidak, bila sampai Jici pun ikut dicelakai, bukankah Xiao akan merasa sangat tidak tenang? Makin mendengar, perempuan cantik itu semakin gusar, jeritnya, kentut busuk, kentut busuk. Cepat katakan, katakan. Akhirnya Hang Losu menghela napas panjang. Dia adalah Siang Tok Tai Su, mula-mula perempuan cantik itu agak tertegun, kemudian sambil menghentakkan kaki, dia berseru gemas, bagus sekali, ternyata ulah si makhluk tua beracun itu, padahal aku tidak punya dendam tidak punya sakit hati dengannya, kenapa dia, dia, mencelakai putriku dengan racun yang meracuni memang siang Tok Taisu, tapi otak yang memberi perintah adalah orang lain, Choh Sam Nio, Louis Pian Lo Jin, lalu Jit Hon Nio, bagus, bagus sekali, perempuan cantik itu semakin menjerit lengking, Ternyata kawanan makhluk tua itu yang bersekongkol menganiaya putriku, anakku manis, kau benar-benar sangat menderita. Kembali dia membopong tubuh Sui Lengkong, katanya lagi, putriku sayang, kau tidak perlu takut, sekalipun sudah terkena racun si makhluk tua beracun itu, asal bertemu ibu. Segala sesuatunya ikan beres, di kolong langit hanya ibu seorang yang sanggup memunahkan racun makhluk jahat itu, dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah kotak pualam kecil, dari dalam kotak pualam itu dikeluarkan empat lima butir pil berwarna merah darah, dia masukkan semua pil itu ke dalam mulutnya, kemudian setelah dikunyah hingga hancur, obat itu baru dilolohkan ke mulut Sui Lengkong. Kemudian ujarnya lagi dengan lembut, Lingling, -ling, anakku sayang, setelah minum obat mujarab buatan ibu dan tidur sebentar, kau akan segera segar kembali, kemudian ibu akan membalaskan dendam, Bagus, bagus sekali, Gumam Hang Losu, tak kusangka karena menghadapi bencana, budak kecil itu malah dapat rezeki, bukan saja berhasil mendapatkan kembali nyawanya, bahkan mendapat pula seorang ibu sehebat ini, apakah kau bilang mendadak perempuan cantik itu menoleh? Buru-buru Hang Losu tertawa paksa sambil menyahut, oh ha! Xiao Te sedang berpikir, kalau Jici saja tiap tahu kawanan makhluk tua itu berada di mana, bagaimana mungkin bisa membalaskan dendam bagi keponakan sayangku? Aku bisa menemukan mereka, aku pasti dapat menemukan mereka kemudian sambil mengulapkan tangannya, dan berkata lebih lanjut, berhubung hari ini aku berhasil menemukan putriku, aku pun tidak ingin menyusahkan kalian, cepat pergi, biar dia bisa beristirahat sejenak dengan tenang. Hang Losu sama sekali tidak bergeser, begitu pula Sim Simpek dan Suto Xiao, mereka hanya saling pandang tanpa bicara. Kalau tadi mereka khawatir tidak sanggup meloloskan diri, maka sekarang mereka justru tidak ingin pergi. Kenapa kalian belum juga pergi? Tegur perempuan cantik itu dengan kening berkerut. Xiao Te yang telah menyelamatkan nyawa Lingling, Ling. Apa Jici sudah lupa jasamu bisa dipakai untuk menutup kesalahan, sekarang kita sudah impas, kalau masih cari lagi hingga membangunkan putriku, HMMM, jangan salahkan aku tidak akan berlaku sungkan lagi hang losu menjulurkan lidah sambil tertawa licik. Kalau memang begitu, siaute. Belum selesai dia bicara, mendadak Sim menerjang maju ke muka dan segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan perempuan cantik itu, sesudah menyembah tiga kali, katanya, Tecu memberi hormat kepada Suhu, perempuan cantik itu tertegun, teriaknya kemudian dengan gusar, siapa yang menjadi gurumu? Kau anggap dirimu itu siapa? memangnya pantas jadi muridku biarpun Tecu bukan siapa-siapa, paling tidak masih ada gunanya, apa kegunaanmu tidak tahan perempuan itu bertanya. Sekulum senyuman licik segera tersunging di ujung bibir Sim katanya, bila bukan Tecu yang membuka jalan, entah sampai kapan suhu baru bisa menemukan musuh besar putrimu, tapi bila Tecu yang menjadi petunjuk jalan, jadi kau tahu jejak mereka tiba-tiba perempuan cantik itu bangkit berdiri sambil menukas. Bila Tecu tidak tahu, mana berani bicara sembarangan di sini kalau begitu cepat bawa aku ke sana. Jadi kau orang tua pun sudah bersedia menerima Tecu yang tidak becus ini menjadi muridmu tanya Sim Sin Pek sambil mengedipkan matanya. Kau berani mengancam aku mentak perempuan itu gusar. Sambil membenturkan kepalanya di atas ta'ah, jawab Sim Simpel, "Biar Techu punya nyali macan pun tidak berani melakukan ancaman. Hanya saja bila Techu mengajak kau orang tua pergi ke sana, pasti banyak orang akan membenci Techu hingga merasuk tulang sumsum. -sum. Padahal kepandaian silat yang kumiliki sangat cetek. Bukankah kepergianku hanya akan mengantar kematian saja? Beda kalau Techu menjadi murid kau orang tua." Biar bernyali pun belum tentu mereka berani bertindak sembarangan. Perkataan itu disampaikan, disertai alasan yang sangat masuk akal. Lagi pula, kepandaian jilat pantatnya telah digunakan tepat pada sasaran. Benar saja, perempuan cantik itu segera manggut-manggut. Benar juga, katanya, perkataanmu memang sangat masuk akal. Baik, bangunlah, aku akan melindungi keselamatanmu selamanya tidak nanti ada orang yang berani menganiaya dirimu. Terima kasih banyak Insu, dengan kegirangan kembali Sim menyembah beberapa kali. Suto yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala sambil tertawa getir, gumamnya, luar biasa, luar biasa, bocah ini meski masih muda ternyata pandai sekali memanfaatkan kesempatan, di kemudian hari, AAAI. Di kemudian hari dia bisa sangat menakutkan betul, kata Hang Losu pula. Aku lihat bukan saja bocah itu lebih licik ketimbang kau, bahkan tiga bagian lebih busuk daripada aku sendiri. Sekarang dia sudah punya tulang punggung yang sangat tangguh. Nampaknya termasuk kita berdua pun tidak berani mengusiknya lagi. Kemudian sambil menepuk bahu Sim Simple, katanya, bocah muda, kini kau sudah menjadi muridnya. Tapi sudah tahu belum nama gurumu biarpun Tecu belum tahu, tapi sudah dapatku tebak, sahut Simsim sambil tertawa. Coba katakan, Tecu tidak berani menyebut langsung nama guru. Tidak masalah, ujar perempuan cantik itu pula, katakan saja, aku tidak akan menegurmu. Simsim bak menarik nafas, ujarnya, kecantikannya tiada duanya, kehebatan senjata rahasianya tiada tandingan ketajaman metu dan pendengarannya tiada lawan, manusia paling aneh di daratan Tionggoan dialah guruku, yan yeu, si hujan gerimis, ho abu soat, nolo nol baik laki maupun perempuan, biar tua maupun muda, bunuh semuanya tanpa kecuali ketika ucapan terakhir siang Tok Su meluncur dari mulutnya, sepasang tangan dewa racun sudah diayunkan ke depan berulang kali. Di bawah cahaya api, Terlihat sepasang telapak tangannya yang kurus kering, tinggal kulit pembungkus tulang memancarkan cahaya merah di balik warna kehitaman. Cahaya ungu di balik sinar merah, bahkan di balik cahaya ungu terkandung warna siluman yang sukar dilukiskan dengan perkataan. Sepasang telapak tangannya kelihatan jauh lebih menakutkan daripada cakar setan. Tanpa terasa untai-tai, Im Ting Ting serta Tia Ching Su saling berdempetan satu dengan lainnya, tubuh mereka gemetar keras karena ketakutan. Tubuh Sento Anio, Hek Sentian serta Hek Seng gemetar jauh lebih keras ketimbang yang lain. Liu Ji uh memeluk kencang tubuh suaminya, sementara sepasang matanya melotot besar mengawasi telapak tangan yang menakutkan itu. Rasa sedih yang mencapai puncaknya membuat perempuan ini seolah lupa dengan rasa takut. Louis Pian Login mengepal sepasang tinjunya kuat-kuat, sepasang matanya memancarkan sinar kemerahan yang menakutkan. Dia mengawasi terus sepasang cakar setan dewa racun, sementara mulutnya berteriak berulang kali, "Kalian yang bisa kabur, cepatlah melarikan!" Din. Bisa selamatkan satu nyawa cepat selamatkan itu nyawa siang Tok Tai Su tertawa dingin. Bantai semua sampai ludes, jangan biarkan seorang pun tetap hidup, aku akan berjaga di mulut gua, jangan harap seorang pun di antara kalian bisa melarikan diri dari sini, serahkan nyawamu. Dalam pada itu Dewa Racun telah merentangkan sepasang cakar mautnya ke atas betok kepala Cetolaho, Kraaat, diiringi suara tertahan, kelima jari tangannya yang lebih tajam dari baja itu sudah menembus tulang kepala korbannya. Tidak ampun isi otak Ceto Aho berhamburan kemana-mana disertai percikan darah segar, belum sempat menjerit kesakitan dia sudah roboh terjungkal ke tanah. Im Ting Ting menjerit kaget, peristiwa mengerikan yang terbentang di hadapannya membuat dia ketakutan setengah mati. Dewa racun menarik kembali cakar setannya. Sekali lagi, dia melancarkan serangan maut. Waktu itu, peksengmu sekalian ingin sekali melarikan diri. Namun, keempat anggota badan mereka menjadi lemah saking takutnya. "Jangankan kabur, mau bergeser satu langkah pun tidak mampu." Tiba-tiba, Lui Pian Lo Jin meraung keras. Teriaknya, "Lohu akan mengadu jiwa dengan bulat berkaki seribu memang tidak khawatir." Mati kaku. Biarpun kakek yang luar biasa ini sudah keracunan hebat, namun dia telah mempersiapkan sisa kekuatan yang dimilikinya untuk menerjang ke arah Dewa Racun. Belum sampai tubuhnya menerkam ke muka, segulung desingan angin tajam telah menyambar. Pukulan itu benar-benar luar biasa dahsyatnya, bahkan disertai kekuatan untuk membelah batu cadas. Tampaknya Siang Tok Taiso tidak menyangka dalam detik terakhir lawannya masih memiliki tenaga pukulan sedahsyat itu, tanpa sadar teriaknya kaget, Dewa Racun, hati-hati Aam. -hati di tengah benturan dahsyat, pukulan terakhir yang dilontarkan Lui Pian Lo Jin lelah bersarang telak di tubuh Dewa Racun. Walaupun tubuh Dewa Racun keras bagai lempengan baja, ternyata dia tidak mampu menahan gempuran yang maha dahsyat itu, Tubuhnya mencelat ke belakang hingga membentur dinding batu. Dinding yang kena ditumbuk pun retak dan hancur berantakan. Batu dan debu beterbangan memenuhi angkasa. Sementara itu, tubuh Lui Pian Login sendiri pun ikut terpental hingga mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Meskipun sekuat tenaga dia berusaha berdiri tegar, namun akhirnya tidak tahan dan roboh terjungkal ke tanah. Untai-tai sekalian merasakan tekanan yang luar biasa menyelimuti seluruh ruangan sedemikian sesaknya hingga napas seakan ikut berhenti, kini mereka hanya berharap Pian Lo Lojin masih memiliki sisa tenaga, mereka pun berharap Dewa Racun yang roboh terjungkal tidak pernah bangkit lagi untuk selamanya. Siapa tahu dengan sekali lompatan si Dewa Racun telah melompat bangun kembali, Bukan saja tubuhnya tidak menderita luka, bahkan cahaya siluman yang terpancar keluar dari matanya pun sama sekali tidak berkurang. Siang Tok Su tertawa terbahak-bahak, ajaknya, Wahai, orang silui, hari ini kau sudah tahu kelihayan si Dewa Racun bukan? Sekalipun kau pertaruhkan nyawa tuamu pun sulit mencederai Dewa Racun, HMM, ayo, maju lagi, seru Louis Pian Lojin dengan napas ternah. Kembali Siang Tok Tai tertawa dingin. Begitu tanganmu menyentuh tubuh Dewa Racun, racun jahat segera akan menyerang jantungmu, buat apa mesti mengadu jiwa? Baiklah, biar aku kabulkan permintaanmu, memberi kematian yang lebih memuaskan untukmu. Kembali dia tepuk punggung Dewa Racun sambil bentaknya, maju angin berhawa dingin kembali menderu, di tengah kilatan cahaya api, Sekali lagi Dewa Racun menerjang ke depan Lui Pian Lo Jin. Biarpun Sentoan Yeo sekalian amat membenci Lui Pian Lo Jin, bahkan rasa benci mereka sudah merasuk ke tulang sumsum, sum Namun saat ini mau tidak mau mereka harus ikut berdoa, mereka berharap Lui Pian Lo Jin bisa sekali lagi bangkit berdiri dan secara mukjizat melancarkan pukulan maut lagi Bagaimanapun kini Louis Pian Lojin sudah menjadi harapan terakhir mereka, asal Louis Pian Lojin tewas, maka jangan harap siapapun yang hadir dalam gua saat ini bisa pergi dalam keadaan selamat. Suasana amat hening, sedemikian heningnya sampai napas setiap orang pun serasa ikut berhenti dada Louis Pian Lojin masih berombak naik turun, napasnya masih tersengal. Mengawasi Dewa Racun yang selangkah demi selangkah berjalan makin dekat Tangan dan kakinya terasa mulai mendingin, sementara butiran keringat sebesar kedelai jatuh bercucuran. Sejak ternama dan menghadapi pertempuran selama puluhan tahun, sudah beratus kali pertarungan besar maupun kecil yang dia alami, tapi tidak sekalipun pernah merasakan penghinaan dan kehilangan muka seperti yang dialaminya hari ini. Mimpi pun dia tidak menyangka dengan posisi serta statusnya saat ini. Dia masih bisa dijaga orang tanpa mampu membalas. Baginya kematian bukan masalah, tapi penghinaan dan kehilangan muka sulit diterima begitu saja. Tiba-tiba siang tok tai su tertawa terbahak-bahak, ajaknya, asal dewa racun maju satu langkah lagi, niscaya kau akan kehilangan nyawa. Lui pian lojin seketika merasa hawa amarah yang mendidih menerjang naik ke atas kepalanya. Sambil meraung keras tubuhnya yang tinggi kekar tiba-tiba bangkit berdiri, berdiri tegak bagaikan sebatang tombak. Untai Tai sekalian merasa terkejut bercampur girang, saking terperananya mereka seperti lupa untuk bersorak-sorai. Siang Tok Tai Su seperti terkena pukulan dahsyat, tanpa sadar dia mundur selangkah dari posisi semula. Dalam waktu yang amat singkat itu, sesungguhnya Louis Pian Lo Jin sendiri pun dibuat tertegun, Bahkan dia sendiri pun tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu, tapi saat dan situasi yang dihadapinya sekarang tidak memberi kesempatan baginya untuk berpikir lebih jauh. Cakar setan Dewa Racun telah menyerang kembali. Louis Pian Lojin membentak keras, sepasang kepalanya dilontarkan bersama, Aam, kembali sebuah pukulan dahsyat bersarang telak di dada si Dewa Racun. Kembali sekujur tubuh Dewa Racun bergetar keras, tubuhnya mencelat ke udara dan menumbuk lagi di atas dinding batu. Kelihatannya tenaga pukulan yang dia lontarkan kali ini jauh lebih dahsyat ketimbang serangan yang pertama tadi, namun kali ini pun tubuh Lui Pian Lo Jin terpental mundur ke belakang dengan sempoyongan sebelum akhirnya roboh terduduk di tanah. Berubah hebat paras muka Siang Tok Tai tapi sambil tertawa paksa serunya lagi, manusia silui, apakah kau masih memiliki tenaga untuk bangkit kembali? Sambil mengertak gigi, diam-diam Lui Pian Lojin mencoba mengatur pernapasan, mendadak dia menjumpai aliran tenaga dalamnya makin lama semakin bertambah lancar, bahkan jauh lebih lancar ketimbang waktu sebelum bertarung melawan Dewa Racun. Waktu itu Dewa Racun telah berdiri kembali, berhadapan dengan musuh Tang Lu membuat Lui Pian Lo Jin tidak sanggup berpikir lebih jauh apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Untai Tai ikut termenung sambil memutar otak, sesaat kemudian dia pun menjadi sadar kembali apa yang sebenarnya telah terjadi. Tak tahan serunya dengan gembira, rupanya racun Kou Ching Ho telah bertemu dengan racun dari si Dewa Racun, Pertarungan antara dua jenis racun membuat kekuatan racun yang ada di tubuhmu jadi punah. Semakin banyak kau menerima racun dari dewa racun, semakin cepat pula tenaga murnimu pulih kembali. Kontan Lui Pian Login merasakan semangatnya berkobar kembali. Dia mendongakkan kepala dan berpekik panjang, "Serunya, benar. Wahai makhluk tua beracun, ayo suruh saja dewa racunmu menyerangku!" coba buktikan lo menjadi takut atau tidak. Sambil bicara dia kembali melompat bangun. Sebenarnya siang Tai Su sudah siap menepuk punggung dewa racun, namun setelah mendengar perkataan itu, dia jadi ragu untuk melanjutkan tepukannya, tanpa terasa peluh dingin mulai bercucuran membasahi jidatnya. Sementara itu Lui Pian Lojin sudah mulai menerjang lagi ke depan. Sambil menggigit bibir, terpaksa siang tok Tai Su menepuk kembali punggung dewa racun sambil berteriak maju semua orang hanya merasakan pandangannya kabur tahu-tahu bla aam benturan dahsyat bergema memenuhi seluruh ruangan terlihat dua sosok bayangan manusia kembali terpental ke belakang untuk kesekian kalinya tubuh dewa racun mencelat ke udara dan kembali menumbuk dinding batu walaupun Louis Lojin i ikut terhuyung mundur beberapa langkah. Namun kali ini tubuhnya Uma sekali tidak roboh, sementara si Dewa Racun meski mampu bangkit berdiri lagi, namun gerakan tubuhnya sudah jauh lebih lamban. Perubahan situasi yang di luar dugaan ini membuat Seng Toa Nio, Tia Ching Su, Im Ting Ting, menjadi kebingungan sendiri mereka tidak tahu harus gembira atau sedih, mereka pun tidak tahu pihaknya sebagai teman atau lawan. Dengan wajah gembira, gumamun tai tai, karena bencana malah dapat rezeki, karena bencana malah dapat rezeki, kalau dia tidak terkena racun Ko Ching Hoa terlebih dulu, mungkin tidak seorang pun di antara kita sekarang masih bisa hidup bugar, di tengah kilatan cahaya api, tampak Lui Pian Lo Jin berdiri tegar dengan wajah angker dan penuh wibawa, kegagahannya di masa lampau kini sudah tumbuh kembali di tubuhnya. Di bawah cahaya obor, dia gagah bagaikan malaikat langit. Shyangtruk Tai Su berdiri dengan wajah pucat, keringat dingin bercucuran membasahi seluruh wajahnya. Padahal kepandaian silat yang dimilikinya sekarang boleh dibilang sangat tangguh. Bila ditambah kekuatan dewa racun, belum tentu Lui Pian Lojin sanggup menandingi kerubutannya. Apalagi tenaga dalamnya belum 100% pulih kembali. Namun semua perubahan yang terjadi kelewat cepat dan di luar dugaan, kekuatan Lui Pian Lo Jin terlalu cepat pulih kembali, hal ini membuat Siang Tok Tai Su menjadi keder terlebih dulu sebelum sempat melakukan pertarungan. Ayo, maju terdengar Lui Pian Lo Jin membentak lagi dengan suara menggelegar, ayo, maju lagi tiba-tiba Siang -tiba Tok Tai Su membalikan tubuh Dewa Racun dan berteriak nyaring, kabur belum habisnya menghardik, tubuh dewa racun sudah melesat keluar meninggalkan gua. Sambil mementangkan sepasang cakarnya, Lui Pian Lojin merangsek keluar gua, tubuhnya melambung bagaikan seekor Raja Wali Raksasa, cakar tajamnya langsung mencekik tenggorokan Siang Tok Taisu. Tampaknya Siang Tok Taisu tidak berani menangkis datangnya ancaman itu, cepat dia membalikan tubuh sambil kabur keluar, biarpun sudah cukup cepat dan menghindar, ternyata masih belum cukup cepat untuk menghindari datangnya ancaman. Beret koma jubah berwarna merah yang dikenakan Siang Tok Tai segera tersambar oleh cakar maut yang dilancarkan Lui Pian Lo dan Sobek sebagian. Traaang! sebuah benda terjatuh dari balik saku bajunya yang robek dan menggelinding beberapa jengkal ke samping, di bawah timpaan cahaya api, tampak benda itu memantulkan cahaya terang. Sebenarnya Louis Pian Lo Jin hendak mengejari Ebi jauh, namun baru saja kakinya bergerak, akhirnya dia urungkan kembali niatnya itu. Lama sekali dia memandang keluar gua dengan tubuh mematung, akhirnya sesudah menghela napas panjang dia berjalan balik lagi ke dalam gua, dadanya nampak naik turun dengan cepat, dengus napas yang memburu sampai lama kemudian baru reda. Sekalipun pertarungan yang barusan berlangsung tidak nampak seru, namun bukan saja pertarungan itu merupakan pertarungan habis-habisan, bahkan mempertaruhkan keselamatan jawa semua orang yang ada di dalam gua saat itu. Kini bukan hanya Louis Pianlogin saja yang berdiri dengan napas tersengal, semua orang yang menonton pun sudah basah kuyup tubuhnya karena keringat dingin. Begitu tegang dan paniknya mereka seolah terlibat langsung dalam pertempuran tadi akhirnya sambil membesut keringat yang membasahi jidatnya, Louis Pian login bergumam, berbahaya. Sungguh berbahaya mungkinkah dia, dia akan balik lagi gumamun tai-tai gemetar. Selama ini makhluk tua bangkotan itu selalu mundur teratur bila gempurannya tidak mendatangkan hasil. Aku rasa kali ini pun tidak terkecuali, bisa jadi dia tidak akan balik kemari lagi, walaupun ucapan itu disampaikan dengan tegas, padahal dalam hati tidak terlalu yakin dugaannya benar. Dia memang sengaja bicara begitu, tujuannya tidak lain adalah untuk menghibur serta menenteramkan hati orang lain, di samping tentu saja untuk menenteramkan hati sendiri, dia sadar, bila Siang Tok Tai Su sampai balik kembali, belum tentu dia memiliki keberanian yang cukup untuk menghadapinya. Untai Tai menghela napas panjang. Semoga saja dia memang tidak balik lagi, gumamnya. Mendadak sorot matanya terbentur benda berkilat di sudut ruang gua, benda yang memancarkan cahaya silau ketika tertimpa sinar obor. Benda apa itu serunya tak tahan. Mengikuti arah yang ditunjuk, semua orang berpaling. Ternyata benda itu mirip sekali dengan sebuah buli-buli arak, hanya besarnya sekepalan dan terbuat dari batu kemala hijau. Dari mana datangnya benda itu tegur Lui Pian Lojin dengan mata berkilat. Kelihatannya terjatuh dari saku siang Tok Tai mendadak wajah Lui Pian Lojin berubah jadi sangat tegang, dia seperti terkejut dan juga kegirangan, kembali tanyanya dengan suara dalam, Kau sempat melihatnya dengan jelas benar, aku melihatnya dengan jelas, Untai Tai mengangguk. Mendadak satu ingatan melintas, kemudian serunya pula dengan girang, jangan-jangan buli-buli itu berisi obat penawar racun tidak menunggu perempuan itu selesai bicara, Louis Pian Lojin telah menerjang maju ke depan dan memungut benda kemala itu, setelah diperiksa sejenak di bawah cahaya api, mimik girang segera tersungging di wajahnya. Apakah ada, ada tulisan di sana tanya un tai tai. Louis Pian Lojin mendongakkan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tian memang maha adil, akhirnya kita mendapatkan kesempatan untuk hidup terus, hahaha, mimpi. Pun lohu tidak menyangka kalau secara tanpa sengaja bisa menemukan benda penolong nyawa, sambil tertawa terus, dia pun menggapai, kemarilah, coba kau ikut memeriksa. Sebetulnya Un Tai Tai sudah tidak sabar untuk ikut memeriksa benda itu, cepat dia maju mendekat. Berita gembira yang muncul di sela-sela putus harapan ini seketika mendatangkan tenaga kehidupan yang lebih segar di tubuhnya. Betul saja, di atas buli-buli batu kemala itu tertera beberapa huruf kecil, huruf itu berbunyi, obat mestika, penawar segala racun. Ternyata dugaanku tidak salah, dengan penuh kegembiraan untai-tai segera bersorak, tak nyana dugaanku tepat sekali, isi buli-buli itu memang obat mustika penawar segala racun ramuan makhluk tua beracun itu, sekarang semua orang bakal tertolong, im ting ting, tia Chingsu maupun li uji u uh seketika merasakan semangatnya berkobar kembali, mereka sangat gembira, sementara pek, ksengbu. Heck sentian serta sentoanyo hanya bisa saling pandang dengan wajah lesu, sedih bercampur kecewa. Semoga saja obat penawar racun ini bisa memunahkan pengaruh jahat racun kou Chinghul A. Guma meli uji uh dengan suara gemetar. Louis Pian Lojin tertawa. Walaupun siang truk Tai Su makhluk tua beracun itu edan dan tidak tahu malu. Namun kemampuannya menggunakan racun harus diakui sebagai jago nomor wahid di kolong langit, kemampuannya memang tanpa tandingan katanya. Setiap orang yang pandai menggunakan racun pasti pandai pula memunahkan pengaruh racun, selaun tai tai tidak tahan kalau memang kepandaian makhluk tua beracun itu dalam menggunakan racun merupakan jago nomor wahid di kolong langit semestinya kemampuannya untuk menawarkan segala racun pun bisa diandalkan, betul, kalau dia sampai berani mengatakan obat mujarabnya bisa menawarkan segala racun, aku rasa ucapan itu sudah pasti bukan omongan sembarangan, tidak menunggu sampai perkataan itu selesai, Liu Ji Wu sudah menubruk ke depan, berlutut di lantai dan memeluk sepasang kaki Lui Pian Lo Jin dengan air mata bercucuran, Jangan lilihat di hari biasa dia tampil langkuh dan dingin, saat ini wajahnya penuh diliputi rasa terharu dan gembira yang luar biasa Buru-buru Lui Pian Lojin berseru, kalau ada yang ingin dibicarakan, bicaralah baik-baik Buat apa kau mesti bersikap begitu? Aku mohon kepada kau orang tua, berilah sebutir pil mujarab itu untuk menolong Kian Sik, Bu Selama hidup, Ampu tidak akan melupakan budi kebaikanmu," kata Li Uji "Uh, dengan nada parau. Louis Pian Lojin kembali tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sekalipun kau tidak memohon padaku, aku tetap akan memberinya setiap orang yang hadir di sini dan keracunan berhak memperoleh sebutir. Tidak ada pengecualian, tapi bagaimana kalau jumlah obatnya tidak cukup tiba-tiba saja?" Louis Pian Lojin tertegun. Soal ini, soal ini, saking gembiranya, dia seolah sudah melupakan akan hal ini. Paras muka Untai Tai berubah makin hebat sesudah mendengar perkataan itu, sebab ucapan itu telah menyentuh kembali luka dalam hatinya. Dia teringat pengalaman getir yang pernah dialaminya, dia pun teringat akan Sui Lengkong. Dengan wajah mengejang karena menahan rasa sedih dan penderitaan yang mendalam, dia berbisik dengan suara gemetar, Benar, kalau obatnya tidak cukup, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang akan ditolong? Siapa pula yang tidak akan ditolong? Siapa yang harus ditolong? Siapa pula yang tidak pantas ditolong perlahan sinar matanya menyapu sekejap orang-orang yang berada di sana, Im Chi, Im Kiu Xiao, Louis Xiao Tiao, Liong Kian Sik, hampir semuanya dalam kondisi kritis, Napasnya sangat lemah dan setiap orang perlu obat penawar untuk secepatnya menyelamatkan nyawa mereka. Bukan cuma beberapa orang itu, Louis Pian login sendiri pun masih perlu obat penawar, lalu Seng Chun Hao, bukankah kondisi orang ini pun sama seperti Louis Pian Tiba-tiba Lo Untai Tai menjerit keras, siapa yang harus ditolong? Siapa pula yang tidak harus ditolong benaknya seolah sudah dipenuhi oleh berbagai masalah yang membuatnya pening, membuatnya berkunang-kunang, hampir saja dia tidak sadarkan diri. Terdengar Li Ujiuh berkata lagi dengan gemetar. Itulah sebabnya Bo Am mohon kepada kau orang tua, bagaimanapun hadiahkan sebutir pil penawar racun untuk sik, Dia, dia tidak boleh mati, dia tidak boleh mati. Siapapun tidak boleh mati, memangnya hanya Chun yang pantas mati mendadak terdengar sentuhan Yo ikut berteriak keras. Bila Kian Sek mati, aku pun tidak ingin hidup sendiri, ujar Li Uji U lagi dengan air mata bercucuran, nyawa orang lain hanya selembar, tapi nyawa kami adalah dua lembar yang tergabung jadi satu, kentut, kentut. Kau, teriakan sentuhan Yo makin keras. Bila ayah mati, Aku pun tidak ingin hidup, teriak Im Ting Ting pula. Liu Ji Lu menangis semakin keras, rengeknya, aku mohon kepadamu, aku mohon, suara teriakan histeris ditambah suara isak tangis yang memedihkan hati seketika menyelimuti seluruh ruang gua, membuat suasana di situ jadi sangat kalut. Louis Pian Lo Jin menghentakkan kaki berulang kali, hardiknya, tutup mulut. Semuanya tutup mulut. Setelah menyapu pandang sekejap sekeliling tempat itu dan menunggu hingga suasana reda, dia berkata lebih jauh, "Kita masih belum tahu berapa biji obat yang tersimpan di situ. Buat apa kalian ribut lebih dahulu? Kemudian, setelah sedikit sanksi, dia sodorkan buli-buli kemala itu ke tangan untai-tai. Katanya lagi, coba kau periksa." Ada berapa butir obat di situ bukannya menerima, untai Tai malah menutupi wajah sendiri dengan kedua belah tangan sambil menjerit sedih, Aku tidak mau lihat, aku tidak mau lihat di sini hanya posisimu yang paling istimewa, tegur Luipian Lojin Gusar, hampir semua orang yang keracunan tidak punya hubungan khusus denganmu, kalau bukan kau yang memeriksa. Memangnya siapa yang pantas memeriksa aku? Aku, air mata makin deras berlinang membasahi wajah untai-tai. Dia benar-benar merasa sangat terpukul, dia ini rasa penderiannya telah hancur berantakan, dia tidak ingin memikul kembali beban yang sangat berat itu. Tapi waktu itu Louis Pian Lojin telah menyodorkan buli-buli kemala itu ke tangannya. Bersentuhan dengan batu kemala yang halus dan lembut, bagi untai tai seolah bersentuhan dengan ular atau kalajengking berbisa, tubuhnya gemetar keras, bahkan perasaannya pun ikut tergetar. Semoga saja jumlah obat penawarnya cukup, semoga cukup dibagi doanya dalam hati. Padahal di hari biasa sia tidak percaya dengan segala dewa dan Buddha, tapi kini dalam kondisi kritis dan terdesak, tiba-tiba saja dia seperti teringat untuk berdoa. Mohon bantuan para dewa untuk memenuhi keinginannya. Asal jumlah obat penawar itu cukup dibagi, diarla untuk menanggung segala penderitaan orang-orang itu. Setelah dituang, ternyata ada tujuh butir pil penawar racun. Tujuh butir pil berwarna merah darah bergulingan di atas telapak tangan untai tai yang dingin bagaikan es dan gemetar keras karena tekanan batin bergulingan dengan memancarkan selapis cahaya aneh. Untai-tai menggenggam kencang semua pil penawar racun itu, ketika semua syarafnya mulai mengendor, setelah ketegangannya mencapai puncak, dia merasa seluruh kekuatan tubuhnya seolah lenyap, hampir saja dia roboh terjungkal. Tapi air mata masih bercucuran tiada hentinya. Dia tidak tahu itu air mata kegirangan atau kesedihan. Sambil merangkap tangannya di depan dada, dia menengadah dan mulai menjerit, Tian, oh oh. oh. Tian, menyaksikan perubahan wajahnya itu, semua orang merasa deg-degan, semua orang merasa tegang, paras muka mereka ikut berubah hebat. Ada, ada berapa butir? Dengan suara emetar, Lui Pian Lojin bertanya. Tujuh butir, tujuh butir, jawab pun Tai Tai dengan air mata berlinang. Lui Pian Lojin mundur tiga langkah, dia seolah tertegun secara tiba-tiba. Sampai lama kemudian orang tua itu baru menghela napas panjang, serunya, cukup. Cukup, 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 Liu Jiu, Im Ting Ting, semuanya ikut bersorak-sorai kegirangan. Benar, bukan cuma cukup, malah kelebihan satu butir, Untai Tai menambahkan seluruh ketegangan, semua kepedihan, dalam waktu singkat berubah jadi kegembiraan yang meluap. Hek sentian memutar biji matanya, Tiba-tiba dia berkata sambil tertawa dingin, tujuh butir, hehehe, <tuh> rasanya begitu kebetulan, hahaha, <tuh> inilah yang dinamakan Tian mengawalkan permintaan umatnya, kejadian yang patut digembirakan, aku hanya merasa kejadian ini sangat kebetulan, apa maksud perkataanmu itu berubah paras muka lu Tian Lo Jin? Kenapa Ciam tidak berpikir, siapa tahu obat penawar itu memang sengaja ditinggalkan Siang Tok Taisu dengan maksud agar kalian masuk perangkapnya, betul, sambung Pak Sembu pula, di luar botolnya memang tertulis obat mustika penawar racun, tapi siapa yang berani menjamin kalau isinya justru obat racun penghancur usus? Tanpa harus bersusah payah, dia mampu merobohkan kalian, hehehe, satu siasat yang hebat. Siasat yang amat jitu kentut bentak lui pian lo jin gusar, kau, kau, kalian berdua telah meracuni araku, belum lagi lohu memikin perhitungan, sekarang kau malah berani bicara sembarangan. Sekalipun di luar dia menuduh ucapan itu sembarangan, padahal dalam hati dia tahu dengan pasti bahwa kemungkinan semacam itu tetap ada, kembali paras muka un tai tai dan li uji u sekalian berubah hebat. Sambil tertawa dingin, kembali Hek Sentian berkata, "Aku sengaja mengingatkan kalian karena tumbuh dari niat baik saja, soal mau percaya atau tidak, terserah kalian sendiri. Kenapa aku malah dituduh bicara sembarangan? Louis Pian login tidak bicara apapun, mendadak dia melompat maju dan mencengkeram bajunya. Mau mau apa kau teriak?" Hek Sentian terperanjat, lohu akan membunuh dirimu, tapi aku... Aku kan berniat baik." Kentut Hardik Louis Pian Login gusar. Kau memang sengaja bicara begitu agar kami semua tidak berani menelan obat penawar itu agar kami menunggu mati di sini. Kau memang berhati busuk, berhati keji, memangnya loh. Tidak tahu niatmu kalau ciampuan memang tidak percaya. Kenapa tidak dicoba saja? Kentut kembali. Louis Pian Lojin mengumpat marah. Persoalan yang menyangkut mati hidup memangnya boleh dicoba semaunya tiba-tiba, satu Ingatan melintas dalam benak untai-tai. Segera teriaknya, "Ada akal apa-akal?" mului pian login, segera berpaling. Bukankah kita punya kelebihan sebutir obat penawar? Kalau ingin mengatakan sesuatu, cepat katakan, tidak usah berputar-putar lagi. Kalau memang kita memiliki kelebihan sebutir obat penawar, kenapa tidak kita cekokan saja kepadanya? Kalau obat itu betul-betul penawar racun, sudah pasti dia tetap sehat. Kalau memang racun, a-a-a-a-i. Manusia macam dia tidak perlu disayangkan kalau mampus. Kalau memang keracunan, biarkan saja dia mati. Hahaha, <guluh> bagus, bagus sekali. Akal bagus. Akal bagus tidak terlukiskan rasa gusar hai kesentian sesudah mendengar perkataan itu, kontan saja dia mencaci maki kalang kabut, Dasar wanita bejat, perempuan jade berhati busuk, pelacur tidak laku kawin, semenjak jadi gundi suto siau, aku. Sudah tahu manusia macam kau memang bukan manusia baik-baik, bukan saja dia mencaci maki dengan suara keras, bahkan bahasa yang digunakan pun amat kasar dan busuk, untuk sesaat im ting ting, tiating sumau pun Lui pian lojin hanya bisa mendengarkan dengan mata terbelalak dan mulut melongot. Beberapa saat lamanya mereka hanya berdiri mematung. Hingga saat itu mereka baru tahu asal usul Tai Tai yang sebenarnya, mimpi pun mereka tak mengira perempuan itu dulunya adalah gundik kesayangan Suto Xiao. Menyaksikan reaksi itu, Hek Sentian makin senang dan makiannya pun semakin kotor dan tidak sedap didengar. Terdengar dia mengumpat kembali, Sejak waktu itu aku sudah tahu kau sering main serong dengan lelaki lain, apalagi ketika masih muda dan berpipi putih, kau lahap semua dengan rakus, karena itulah orang siim itu, tutup mulut tiba-tiba Lui Pian login membentak keras. Di tengah suara bentakan, dia langsung mengayunkan tangannya dan menampar wajah Hak Sentian dengan keras. Plook, kontan separuh wajah Hak Sentian merah bengkak, beberapa biji giginya ikut rontok. Tapi dia masih belum mau berhenti mengoceh, kembali teriaknya, tapi, tapi aku bicara sejujurnya, tidak peduli ucapanmu benar atau tidak, tidak peduli dulunya untai tai manusia macam apa, setelah hari ini lohu menginginkan dia menjadi menantuku, siapapun tidak dapat merubahnya lagi, berlinang air mata untai tai setelah mendengar perkataan itu, selain terharu, dia pun sangat berterima kasih. Namun Im Ting Ting dan Tia Ching Su yang mendengar ucapan itu kembali tertegun dibuatnya. Diam-diam mereka berdua saling pandang sedang dalam hati berpikir, bukankah dia sudah berjanji akan tetap menjanda? Kenapa sekarang malah jadi menantu Lui Pian Lojin terdengar Lui Pian Lojin kembali berkata dengan suara keras, Mulai hari ini, barang siapa berani mengungkit kembali masa lalu Untai Tai, Lohu bersumpah akan mencincangnya hingga hancur berkeping-keping.